Pemirsa, puluhan kawanan kera turun gunung ke permukiman warga di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Puluhan kera tersebut turun gunung karena makanan di habitatnya sudah hampir habis. Kawanan kera mulai dari yang kecil hingga dewasa masuk ke pemukiman warga di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah kera berada di atas genteng dan di kabel listrik milik warga. Diduga puluhan primata ini turun gunung lantaran habitatnya terganggu. Diketahui di Gunung Kapur terdapat adanya aktivitas galian dan pembakaran kapur, sehingga untuk mencari makan mereka harus turun ke pemukiman warga. Sejumlah kawanan kera yang turun gunung ke pemukiman warga sudah hampir satu minggu. Meskipun tidak menyerang warga, namun sejumlah kera mengambil makanan dan juga dagangan milik warga. Ganggu ke warga? Enggak sih, cuman ya fasilitas dari atap rumah rusak paling. Ada rusak ya? Kalau apa makanan misalnya di luar kayak pedagang itu suka diambilin? Ya suka, ada ini buah kan, pedagang buah juga kadang-kadang ngambilin buah. Oh gitu. Sekali turun berapa banyak? Puluhan lah. Puluhan ya? Puluhan ya. Itu dari mana sih, Mas? Dari Gunung Kapur. Dari Gunung Kapur. Menurut warga, kawanan kera tersebut meskipun tidak mengganggu warga, namun sebagian besar warga resah akan keberadaan kawanan kera. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan.